Marinda Skull. Keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur aja Scott. Malam ini malam 21 Ramadan. Saya berada di Masjid Namira Lamongan. Kebetulan kita coba mereview suasana Masjid Namira Lamongan di malam 10 hari terakhir Ramadan. Inilah suasananya. Rupanya banyak orang-orang yang sudah i'tikaf di sini, sudah siap-siap karena nanti Qiyamul Lail akan dimulai pada pukul 01.00 ini. Sekarang masih kurang seperempat jam. Dan mobil-mobil sudah banyak yang parkir di sini, dulur-dulur. Ini orang-orang yang datang, banyak yang sudah di dalam, sudah sholat di dalam masjid. Ini semua sedang i'tikaf di sini. Banyak orang-orang dari luar kota yang ada di sini. Ini suasana dari luar masjid. Kita coba nanti melihat dalamnya masjid ya. Ini suasana di luar masjid. Inilah suasananya. Orang-orang luar kota banyak yang i'tikaf di sini. Ini orang-orang di luar kota yang banyak i'tikaf di sini. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ihdina Assiratal Mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi. Assalamu warahmatullahi. Kegiatan sahur bareng, antri sahur, makan sahur berjamaah. Antri makan sahur. Wis gak apa-apa iki nek ayo ya. Nek gak dia nek gak ngawasi lo gak akur. Iya, gak apa-apa. Allah antri makan sahur. Dia cerita gitu. Ini minumnya kopi, ada teh, ada Yakult, ada air zam-zamnya di sebelah sana. Sebelah sana ada air zam-zamnya sebelah sana. Air jam-jamnya sebelah kono. Gelas putih, kecil-kecil.
Ya, suasana kebersamaan ini luar biasa ini. Nah, ini suasana sahur bareng di Masjid Namira. Ketala di bawah. Iki nasi. Minumnya ada ini air zam-zam, kopi teh susu. Bismillah, air zam-zam. Ya, ini nah keakraban sahur di Namira. Nah, dulu-dulu demikian liputan kami di acara Qiyamul Lail Masjid Namira di malam 21 Ramadan ini. Dari Masjid Namira, terima kasih setelah menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan meningkatkan kualitas iman kepada Allah SWT. Terima kasih dan tolong di subscribe, like, komen, dan share ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.